Mulai. Oke. Penulis dan buku nih. Ini buku terbaru lagi dari kelas cerpen Golagong secara online. Takdiran. Nah, setelah metamorfosis yang pertama nih kelas cerpen online. Terus Biang Lala, Oase dulu ya. Oase. Nah, Biang Lala. Kemudian ini dia, saat pandemi menyapa cinta. Anda mau bergabung dengan kelas menulis cerita pendek Golagong secara online? Kelas menulis cerita pendek Golagong secara online itu tematik. Misalnya metamorfosis ini ya dari sedih ke gembira, siang ke malam gitu ya, ada perubahan. Ada perubahan dari kupong-kupong jadi kupu-kupu. Intinya setelah kesedihan ada kebahagiaan. Kalau Biang ini cerita pendek ya. Nah, kalau Biang Lala ini Biang Lala suka duka, cerita-cerita inspiratif dari para penulis, lingkungan terdekat penulisnya, ada ibunya, bapaknya, ada suaminya, ada tetangganya, dituliskan di sini. Ini luar biasa. Kemudian Oase juga, ini juga kisah-kisah inspiratif bahwa ya tadi hampir mirip dengan Biang Lala. Kalau kita di padang pasir, ini analoginya ya, ketika haus ada oase. Sama. Nah, yang paling menarik ini takbiran. Takbiran ini adalah kisah. Kisah ini cerita pendek. Ketika malam takbiran, bagaimana orang Indonesia dengan segala macam statusnya, status sosial, status budaya, ekonomi, menyikapi malam takbiran. Ini menarik nih cerita-cerita pendek ini. Nah, besok tanggal 24 Oktober, kelas travel writing. Jadi bukan cerpen, bukan kisah inspiratif, tapi features perjalanan. Jika Anda senang traveling ya atau jalan-jalan, kalau tidak dituliskan itu menjadi mubazir. Artinya kenangan itu kan hilang. Maka ayo gabung di kelas travel writing. Itu tanggal 24 Oktober. Nah, November tanggal 24 November itu ada kelas cerpen thriller dan horror. Jadi ada yang senang ketahyul, misalnya pocong, kuntilanak, gendruwo. Ada yang lebih menyukai cerita-cerita tegang seperti Stephen King. Nah, silakan daftar ke 0819063110007. Anda jadi penulis, saya histeris. Nah, kelas menulis cerita pendek Golagong istimewanya saya tanda tangan nih setiap selesai jadi buku ya. Ingat Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Tanda tangan lagi. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.